yang terjadi di sini? Itu kan barang-barang kami. Di mana kalian mengambilnya? Hei, tunggu dulu. Kembalikan itu. Setidaknya coklatku ini bisa kuamankan. Apa yang terjadi di sini? Semuanya, ayo cepat. Apa yang terjadi, Ayah? Kenapa mereka semua mengambil barang-barang kita? Kita diusir karena kita terlilit hutang. Aku ayah yang sangat buruk. Ayah, ayah yang terkuat dan juga yang paling cerdas. Ayah yang terbaik. Iya, itu benar. Kita akan pindah ke rumah yang baru. Yang ini bagus, tapi harganya sangat mahal. Ayo, cari lagi. Yang ini sedang diobral, $50. Kita sudah sepakat. Jadi, bagaimana anak-anak? What? Jangan khawatir, kita akan perbaiki. Kuncinya adalah dinding yang sangat kuat. Mereka mencariku lagi. Kalian tidak bisa menangkapku. Ayah, kita akan bangun dari awal. Ayo kita buang sampah-sampah ini. Ayah akan singkirkan trailer ini dengan satu jari. Ayah kalian kan benar-benar kuat. Siapa yang meninggalkan dinding? Bagus. Ayo kita mulai membangun. Kita butuh baju konstruksi yang sangat berbeda. Seragam. Iya, seragam kerja. Oh, aku mengerti. Sebuah jumpsuit cocok untukku. Untuk kami, buatkan sesuatu yang modis sesuai dengan warna mata kami dengan garis leher rendah agar kami terlihat menarik. Oh, kami menyukainya. Berputar. Aku suka. Tio, ayah juga mau ya. Ayah terlihat keren dengan baju itu. Saudariku, kalian setuju kan? Ayah terlihat benar-benar lucu. Ayolah, ayah. Tidak usah marah. Tio, kau harus segera memperbaikinya sekarang. Nah, ini baru bagus. Ayah sangat benci Hagiwagi. Ayah, ayah terlihat keren. Aku sudah membuat sketsanya, ayah. Wow, ini fantastis. Kita bisa lakukan apapun sebagai tim. Jadi, dari mana kita harus mulai? Ayah tahu harus apa? Kita harus membeli perlengkapan bangunan. Siapa yang akan pergi ke toko? Satu, dua, kau. Baiklah, aku sudah bisa menduganya. Berikan daftar belanjaannya. Sneakers? Itu bukan aku. Baiklah, sekarang aku akan pergi ke toko. Semua unit, aku sudah di lokasi. Aku akan masuk. Hai, aku butuh semua barang yang ada di daftar. Cepat ya. Kau baik-baik saja? Ya, harusnya begitu. Ulurkan tanganmu. Oh, sneakersku. Tio, apa kau hanya memikirkan satu hal saja? Maaf ya semuanya. Kau salah melakukannya. Ayah tahu cara yang benar. Jaga agar tetap tegak. Ini akan makan waktu yang lama. Ayo kita percepat sedikit proses ini. Selesai.
Wow, hasilnya luar biasa. Rangka yang sangat bagus. Polly, dari mana kau dapat semua energi ini? Hai, iya. Pekerjaan ini sangat melelahkan. Ayo terus. Ya, terus. Ya, tahan. Awas. Ya, di situ. Taruh papannya. Sempurna. Ayo tos, Tio. Kerja yang bagus. Yang ini adalah kamarku. Dan yang ini adalah kamarku. Ini adalah hari yang menyenangkan untuk memasang skrup, nak. Ya, itu benar, Ayah. Kau sudah pelajari semuanya, nak. Sekarang kau sudah mahir. Hei, di mana kamarku? Tempat yang bagus. Tidak. Oke, dasar serakah. Aku akan tempati kamar sebelah. Ini adalah kamarku, Tio. Ya ampun, kalian mengambil semuanya. Pecundang, tinggallah di jalanan. Lantai atas masih kosong. Aku hanya butuh tangga. Oh iya, keren. Pemandangan dari sini lebih spektakuler. Hei kalian, aku ada di puncak dunia. Jadi siapa yang pecundang sekarang? Oh, aku tahu. Aku butuh cara cepat untuk turun. Luar biasa. Wow, Tio. Ayo turunlah, Tio. Cepat. Aku ke sana. Itu ide yang sangat bagus. Hai, aku datang lagi. Aku butuh bahan-bahan. Tidak, sekarang ini aku benar-benar sibuk. Kau bisa siapkan kebutuhanku, kan? Waktu terus berjalan. Hai semuanya, aku dapat cat. Ini untukmu, dan yang ini untukku. Baiklah, ayo kita lihat. Warna pink, ini favoritku. Ayo kita mulai. Aku sudah selesai. Aku juga. Seperti inilah jalan dari tukang cat super. Wow. Aku hampir berhasil. Tinggal sedikit lagi. Oh iya, aku kan punya tangga. Aku selalu saja lupa. Baiklah, atap di atas kepala tidak akan sakit. Oke, semoga saja ukurannya benar. Luar biasa, ini benar-benar pas. Bagaimana ya kabar mereka di lantai bawah? Aku sudah hampir selesai. Jun? Ini surga pribadiku. Lucu. Lihatlah awan-awan itu. Langit-langitku masih terlihat botak. Di mana awanku? Polly? Ada apa? Aku tidak tahu apa-apa. Ya, selalu saja begitu. Baiklah, aku akan pikirkan sesuatu. Awan segar langsung dari kebun. Ini adalah anugerah. Dan kau pencuri, kau tidak akan dapat apapun. Siapa yang peduli? Sudah selesai. Surga, nyalakan. Luar biasa. Fantastis. Aku tahu. Aku akan pagari ruang pribadiku. Tio, itu pagar yang lucu. Baiklah, itu saja. Aku harus pergi. Perhatian semuanya. Sekarang aku mau turun.
Baiklah, kita akan bersenang-senang. Majulah, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Oh, bokongku sampai panas. Maaf ya, Tio. Anak-anak, bagaimana pembangunan rumahnya? Kalian sudah bekerja dengan baik. Ups. Ayah, kami minta maaf ya. Tidak ada ruang lagi untuk ayah. Oh, itu bukan masalah besar, nak. Ayah sudah membangun rumah yang luar biasa. Sebentar lagi ayah tunjukkan. Ayah bisa lakukan ini. Ayah, ayah di mana? Ayah! Ayah sudah ada di rumah. Ini rumah yang mewah, iya kan? Kalian mau melihatnya? Ayo kemarilah. Baiklah, ayah. Wow, Tio. Itu ide yang bagus. Ayo mendekatlah. Lagi. Di mana semua anak-anak? Selamat pagi, Pak Mason. Aku di sini. Oke, Alex sudah datang. Di mana yang lainnya? 1 menit lagi. Aku di sini. Oh, maafkan aku, Alex. Oke, Jun sudah di sini. Hei, apa itu? Hai, Profesor. Apa aku terlambat? Tio sudah datang. Tepat jam 9. Sudah cukup. Waktunya habis. Polly selalu tepat waktu. Apa? Polly sudah datang. Dia berhasil. Ada yang tahu jawabannya? Alex, ayo maju ke papan. Alex adalah siswa yang sangat pandai sampai membuat aku kesal. Bangunkan Bapak kalau sudah selesaikan jawabannya. Hei, ada apa, Jun? Ini kertas lainnya untukmu, Tio. Bolak-balik. Aku bisa menontonnya sepanjang hari. Kau pecundang. Apa? Kau bersekongkol dengannya? Oke, baiklah. Akan kubuat kalian menyesal. Hei, Jun. Awas. Ups, aku meleset. Kau ini payah. Kau gagal melemparnya. Tunggu sebentar. Kita belum melihat siapa yang kalah. Lemparan telur. Oh, tidak, tidak, tidak. Aku alergi dengan kuning telur. Kau meleset lagi, Tio. Kali ini aku tidak akan meleset. Tenang saja, Profesor. Semua ini salah mereka. Menyepelekan matematika, Alex. Kau gagal. Tidak. Siapa yang melakukan ini? Tio! Bahan kimia kecilku yang sempurna. Hei, kau mengejutkanku saja. Hah? Jun! Dan tinggal sedikit lagi. Waktunya hampir habis. Selesaikan desain kalian. Wow, gambar Alex lebih bagus daripada aku. Jangan pernah berani memikirkannya. Baiklah. Iya, waktunya sudah habis. Serahkan kertas kalian. Alex.
akan kutukar selagi tidak ada yang melihat. Waktu dimulai. Profesor, aku mencoba menyampaikan perspektif. Oh iya. Apa? Ini bahkan bukan gambarku. Ini adalah tipu muslihat. Gambar Polly adalah yang terbaik. Kalian semua harus mencontoh Polly. Kerja bagus, Polly. Polly! Baiklah, sudah cukup. Para musuh, saatnya aku membalasmu. Menindasku adalah ide yang sangat buruk. Lagi pula, aku bisa melakukan banyak hal di sini. Super nerd! Oh yeah! Akhirnya, rencana balas dendamku sudah siap. Ada apa dengan lokernya? Kalian lihat itu? Waktu sudah berlalu. Ayo kita pergi, Jun. Berhati-hatilah ya. Super Nerd ada di sini. Dia datang untuk kalian. Aku tersangkut. Super Nerd! Apakah ini lelucon? Kawan, kau benar-benar pecundang. Tunggu ya, aku juga bisa melakukannya. Aku adalah Super Nerd dan ini adalah helmku. Apa? Berhenti menertawai aku. Kalian tidak akan pernah tertawa lagi. Dasar Incredibles jahat. Kekuatanmu ada padaku. Oh iya. Yeah. Tunggu dulu. Masih ada yang kurang. Aku butuh jubah untuk melengkapi penampilannya. Apa? Abaikan saja. Coba sekali lagi. Kekuatanku hilang. Iya, sudah kubilang kan. Siapa selanjutnya? Oh tidak, kita harus pergi dari sini. Mereka berhasil kabur. Baiklah, aku akan uji kekuatan baruku. Sarung tangan ini harus ditingkatkan. Ini dia. Berhasil. Tadi itu apa? Dia benar-benar bisa mencuri kekuatan kita, Tio. Ayo coba lagi. Tidak bisa. Ayo pikirkan lagi. Polly, aku tahu bagaimana cara mengalahkannya. Oh iya, ide yang bagus. Itu mungkin berhasil. Yahoo! Dan kita akan mengalahkannya. Apa? Tidak ada yang berhasil. Kekuatan superku sudah hilang. Tio, kami akan dapatkan kembali. Tunggu di sini ya. Itu dia. Ayo cepat. Kalian mencariku, para gadis? Ayo, kita bertarung. Oke, bersiaplah. Perhatikan ini dengan seksama, kutubuku. Oh tidak, jariku. Ini adalah jebakan. Okidoki, aku akan ambil kekuatanmu. Oh iya, satu lagi. Sekarang hanya tinggal kekuatan yang ketiga. Tidak ada kesempatan. Oh, aku sudah gagal lagi. Semua ini jadi kacau. Hai semuanya. Apa yang terjadi di sini? Angkat tangan kalian, boneka. Ayo bersama-sama. Kita meriahkan lantai dansa ini. Oke, aku akan coba memperbaikinya. Ini adalah musik terbaikku.
Menarilah manusia plastik. Oh, pintu ini sangat sempit. Jadi itu tempat persembunyian rahasianya. Ayo sekarang periksa ke dalam. Apa? Itu foto kami, The Incredibles. Oh tidak, kami sudah merusak pengalaman kuliahnya. Itu sebabnya dia punya rencana jahat. Sepertinya aku bisa perbaiki. Ayo tembak, nak. Jaga tanganmu tetap stabil, koboi. Semoga saja aku beruntung. Taruh pistolmu itu, Tio. Kita punya masalah yang lebih penting. Lihat yang kutemukan di tempat persembunyian si kutu buku. Dia membenci kita karena kesalahan kita. Aku tahu harus apa. Aku punya rencana. Oh iya, keren. Itu ide yang bagus, Tio. Ayo bersama-sama. Super Nerd! Hei, harusnya ini diberi pegangan, kan? Hanya aku yang masih tersisa. Itu benar. Dan aku akan ambil kekuatanmu. Ups, tunggu sebentar. Oh yeah, aku punya ketiga kekuatan. Hei semuanya, ayo lanjutkan ke rencana kedua. Tembak, Tio. Ayah siap, nak. Ayo tembakan. Ini hanyalah peluru Nerf. Cari sesuatu yang sedikit lebih besar, Incredibles. Baiklah, ini kabel yang aku butuhkan. Sudah cukup. Sampai jumpa, Super Nerd. Apa? Dari mana asap ini berasal? Apa yang terjadi? Kerja bagus, Ayah. Sudah beres, anak-anak. Apa? Kekuatanku? Oh tidak, helm Incredibleku. Maaf ya, katakan tidak pada kekerasan. Aku bisa menjelaskan ini. Tolong, jangan pukul aku. Aku tidak punya asuransi. Apa? Alex, maafkan kami semua ya. Apa ini untukku? Oke, lupakan saja. Aku akan kembalikan kekuatan kalian. Polly, June, Tio. Oh iya, aku suka kekuatan superku. Kau baik-baik saja, Jun? Iya, sepertinya begitu. Aku akan uji kekuatanku. Berhasil! Yeay! Bagaimana dengan gambarku? Ayah? Oh tidak, tidak, tidak. Jangan lakukan itu. Enak. Aku suka. Aku butuh garpu yang luar biasa. Apa? Siapa yang memakan kueku? Apa yang terjadi di sini? Aha, aku tahu di mana harus mencarinya. Kue itu milik ayah. Ini dia. Ayah yang lapar adalah ayah yang pemarah. Salahkan Jun, ayah. Ayah, jangan marah. Pertama, ayah kelaparan. Kedua, ayah kelaparan. Tunggu dulu. Sebentar, ayah. Ini dia. Ayah terlihat cantik dengan gaun itu. Ayah bisa dapat makanan apapun di rumah. Tio, kau tidak akan lolos dengan semua ini. Siapa yang menemukan sepatu hak tinggi? Lihat yang aku punya. Apa? Itu ayah ya? Foto yang bagus. Kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Tidak, 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 ayah. Jangan.
Kemana ayah pergi? Ayah, ayah di mana? Ayah di sini, anak-anak. Ayah akan membalas kalian. Aku geli. Tolong. Jun, keluarkan ayah. Itu tarian TikTok yang keren. Akan kurekam semua. Jangan khawatir. Aduh, aduh, aduh. Tolong. Mereka berisik sekali. Sudah cukup, tetangga. Aku akan menelpon polisi. Jadi, nak, bagaimana lelucon ayah? Siapa itu? Kita kan tidak menunggu tamu. Biar aku yang lihat. Polisi, buka pintunya. Ada polisi di luar. Polisi, tapi kita bukan penjahat. Ayah, tenang dan buka pintunya. Aku ada rencana. Selamat datang, petugas. Siapa yang membuat keributan? Orang-orang mengeluhkan itu. Berhentilah melempar perabot dan mengganggu tetangga. Periksa kamar ini. Kalian tertangkap basah. Apa? Mana kekacauannya? Kenapa di sini sepi dan bersih? Aku mendengarnya, petugas. Aku tidak berbohong. Sekarang kau ditilang untuk laporan palsu, Ray. Maaf sudah mengganggumu, tuan. Bagaimana bisa? Ini tidak adil. Itu kesepakatannya, Bung. Aku akan cari tahu tentang ini. Ada yang aneh. Hai, tetangga. Iya, sudah kuduga. Dasar pembohong. Tetangga itu benar-benar aneh. Ayah, kami mau ke kampus. Oke, bisa berikan ayah tumpangan? Tidak, aku ketinggalan lagi. Aku harus berjalan. Tidak ada orang. Aku akan pasang kamera tersembunyi di semua tempat. Di langit-langit lorong. Dan di dapur. Yes. Dan di ruang tamu. Maukah membantuku, Teddy? Boneka pintar. Oh, ada cincin bawang. Aku akan pasang kamera di sini. Sudah cukup, tetangga. Aku akan mengawasi kalian. Tidak, Tio. Yang salah adalah kau. Dengarkan aku ya. Kekuatan superku lebih baik darimu. Apa? Bagaimana dia melakukannya? Ini minuman sodamu, Kak. Pegang ini. Aku akan menggambar popcorn. Buat yang banyak ya, rasa keju. Selesai. Ayo makan, Jun. Aku tidak percaya ini. Bagaimana bisa begitu? Halo, Teddy. Memata-matai itu tidak sopan. Mana soda untuk ayah? Terima kasih, anak-anak. Kita nonton apa? Itu sangat gila. 911, ada hal aneh yang terjadi di sini. Kali ini sungguhan. Aku sudah melihatnya dengan mataku sendiri. Hei, kalian. Aku tahu yang kalian lakukan. Kau, jentikkan jarimu. Sekarang. Aku? Oke. Seperti ini. Gadis itu menciptakan ketukan. Diamlah. Sekarang giliran sang ayah. Kau. Aku, ada apa denganku? Ayo, tekan ikat pinggangmu. Aku melihatnya. Oh, ikat pinggang ya.
Maafkan aku. Oke, sekarang giliranmu. Menggambarlah di buku tulismu. Aku, baiklah. Ini gambar untukmu. Tidak berhasil. Ini sangat curang. Kalian pasti merencanakan sesuatu. Dengar, Tuan Ray. Ini denda karena kau buang sampah sembarangan. Tolong maafkan kami ya. Ini tidak masuk akal. Kalian, aku melihatnya sendiri. Tidak usah heran, karena kami adalah The Incredibles.